Pemirsa, pasca terjadinya gempa berkekuatan 5,6 skala Richter di Bantul, Yogyakarta pada Rabu malam, warga kini mulai membersihkan pemukiman mereka dari atap bangunan yang berjatuhan saat gempa terjadi. Sementara itu, getaran gempa yang kencang membuat warga trauma. Para karyawan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian ini mulai membersihkan puing bangunan yang rusak pasca terjadinya gempa berkekuatan 5,6 skala Richter. Saat gempa terjadi pada Rabu malam, sejumlah atap gedung jatuh dan menimpa perabotan dapur yang berada di lantai bawah. Asbes di ruang dapur Balai Pelatihan yang terletak di Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta ini rusak dan berlubang. Selain itu, gempa yang terjadi selama 20 detik tersebut menyebabkan beberapa retakan yang cukup panjang di dinding bangunan. Para karyawan khawatir retakan tersebut akan membuat dinding gedung roboh. Sejumlah karyawan yang saat itu berada di lokasi kejadian merasa trauma dan teringat kembali dengan kejadian gempa bumi pada tahun 2006 lalu. Nah, itu lanjut yang seperti kemarin, Mas. Yang dulu 2006 itu, Mas. Nah, sama keluaran pada keluar semua. Gempa tadi malam tuh memang trauma gempa tahun 2006. Aktivitas kantor juga sudah mulai lancar, sudah berjalan nggak apa-apa. Cuma banyak yang retak-retak. Sementara itu, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bantul menyatakan tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian gempa bumi tersebut. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, MNC Media, memberitakan.